Hai, assalamualaikum sobat agronomis. Nah, di video kali ini kita lagi jalan-jalan ke kebun kakao yang full buah. Nah, seperti apa? Yuk simak videonya. Oke, nah di kebun kakao ini jika dilihat cukup luas ya untuk hamparannya. Untuk luasannya ya sekitar 1 hektar ya. Nah, tapi di dalamnya ada beberapa jenis tanaman kakao. Di sini yang kita lihat yang pertama kali ada klon 45. Nah, ini adalah klon 45. Kemudian tadi juga ada beberapa klon lain dan tanaman lokal di sini. Nah, yuk kita telusuri. Oke, di bagian sini masih tanaman 45 ya. Nah, ini juga masih tanaman kakao klon 45. Kalau dilihat lokasinya cukup ekstrim ya, karena di dekat tanaman kakaonya terdapat bebatuan yang besar. Tetapi tanaman kakaonya masih bisa tumbuh dengan baik, bahkan dapat berbuah lebat seperti ini. Nah, jika dilihat di setiap tanaman kakaonya, nah semua full buah. Nah, yuk kita ke bagian lain di kebun ini di sebelah sana. Nah, ini adalah salah satu pohon yang memiliki banyak sekali buah. Nah, seperti ini. Nah, kemudian bisa dilihat di buah bagian sini itu sudah dilakukan pengendalian oleh petaninya, diberikan bahan aktif kimia. Namun untuk lebih jelasnya saya belum dapat memberikan referensi tentang dampak dari penggunaan bahan aktif tersebut. Nah, yuk kita lanjut ke bagian lain di kebun ini. Nah, ini juga buahnya sangat banyak ya. Jadi kalau dilihat sudah ada beberapa yang siap panen, namun yang beberapa pohon lainnya masih memerlukan waktu lagi. Nah, ini juga ya sudah diberikan perlakuan. Oke, kita ke bagian lain di kebun ini. Nah, ini salah satu tanaman kakao juga yang memiliki banyak buah sampai ke ranting-rantingnya. Nah, ini adalah klon BB. Jadi di kebun ini ada klon 45, ada klon BB juga. Nah, seperti ini. Jadi klon BB-nya juga tumbuh subur dan memiliki buah yang banyak. Nah, ini klon 45 lagi. Di bagian sini ada klon BB lagi. Nah, kita lanjut ke bagian sana. Oke. Nah, ini masih klon 45 ya. Nah, ini ada satu pohon yang unik ya, cukup unik. Jadi untuk bagian bawahnya, di sini batang bawahnya itu tumbuh buah lokalnya, kemudian di batang atas hasil sambungannya juga tumbuh buah yang tidak kalah lebat. Nah, seperti ini kondisinya. Nah, di bagian atas disambung dengan klon 45 ya. Nah, buahnya juga cukup banyak. Nah, di bagian bawah juga buahnya juga tidak kalah banyak. Nah, seperti ini kondisinya. Yuk kita ke sebelah sana. Nah, jika diperhatikan untuk pengendalian hama yang dilakukan oleh petani di kebun ini menggunakan bahan aktif kimia ya, yang dioleskan ke bagian buahnya. Nah, jika dilihat untuk persentase keberhasilannya hingga buah menjadi buah dewasa itu cukup berhasil ya. Bisa dilihat semua pohon hampir full buah dan tidak ada yang sakit ya, hampir tidak ada yang terserang penyakit. Nah, namun untuk jenis pengendalian ini nanti kita akan coba kaji terkait dengan keefektifan dan kelebihan serta kekurangannya. Nah, seperti ini. Selain itu, petani di sini juga memberikan perawatan yang cukup baik ya.
bisa didukung dari pemupukan, kemudian pemangkasan, sehingga tanaman kakaonya dapat berbuah lebat seperti ini. Jadi kombinasi antara sistem budidaya yang baik, mulai dari pemeliharaan, kemudian pengendalian hama, itu sangat menunjang untuk menghasilkan buah yang banyak seperti ini. Nah, yang unik di sebelah sini ada tempat penampungan air. Untuk penampung airnya di sini menggunakan bekas dari lemari es. Nanti airnya digunakan untuk perawatan tanaman kakaonya. Nah, seperti ini kondisinya. Nah, ini adalah salah satu kakao lokal yang ada di kebun ini. Nah, cukup tinggi dan tidak kalah lebat juga. Seperti itu kondisinya. Kemudian kita ke bagian sini. Ini masih klon 45. Nah, di bagian sini, nah, jika dilihat bagian sini ada banyak tanaman kakao yang tumbuh di sekitar bebatuan besar. Nah, tanaman kakaonya tumbuh subur ya, buahnya full satu pohon. Nah, seperti ini kondisinya. Meskipun terdapat batuan besar di sekitarnya, tapi tetap tumbuh subur dan memiliki buah yang banyak. Nah, seperti ini kondisinya. Untuk klonnya ini masih 45. Nah, ini adalah kakao lokal lagi. Kalau yang tadi warna merah, sekarang warna hijau. Seperti ini kakaonya, ini jorgetnya ya. Nah, ini sudah ada beberapa yang matang. Nah, yuk kita ke bagian sana. Wah, ini full buah ya. Full buah. Ini klon 45. Kemudian di sebelahnya masih klon 45. Nah, jadi untuk kakao tumbuh subur seperti ini tentu saja tidak dengan menanamnya saja, tapi diperlukan perawatan, perawatan yang ekstra juga. Nah, seperti ini kondisinya. Untuk sisa hasil pangkasan seperti daun itu dibiarkan saja seperti ini di sekitar tanaman. Nah, ini sangat bermanfaat sekali, terutamanya saat musim kemarau tiba, untuk menjaga kelembaban dan evaporasi yang berlebih di sekitar area pertanaman kita. Nah, seperti ini kondisinya. Nah, jika dilihat pemberian pupuk yang tepat
kemudian pemangkasan yang tepat, pengendalian hama yang tepat juga, maka dapat menciptakan suasana kebun yang kurang lebih seperti ini ya. Nah, seperti ini kondisinya. Hampir setiap pohon itu full buah. Oke, sobat agronomi, sekian sharing kita kali ini. Sudah jalan-jalan ke kebun kakao dengan kondisi buah yang full per pohonnya. Nah, tentu saja ini tidak lepas dari perawatan yang baik juga. Mulai dari pemupukan, pemangkasan, pengendalian hama dan penyakit, serta perawatan lainnya. Mari jaga kebun kita. Salam agronomis.